Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai promosi TikTok affiliate. Jadi aku mau share produk-produk murah dan terlaris banget di TikTok affiliate. Jadi ini tuh kayak barang-barang receh gitu loh, tapi super duper laris banget. Nah, dan aku pun bakalan tutor gimana cara edit videonya supaya dalam satu video bisa mempromosikan 8 produk dari TikTok affiliate. Buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama kita masuk dulu ke TikTok, kita kecilin dulu volumenya. Nah, setelah masuk TikTok, seperti biasa kita akan masuk ke profil, terus masuk ke etalase dan masuk ke TikTok Shop. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan produk afiliasi dan akan langsung pilih produk. Kita akan filter, di sini ada filter dan sampel gratis ya. Kita akan pilih filter dan kalian boleh menggunakan filter ini untuk otak-atik dari mulai harga, kemudian tarif komisi dan penjualan produk. Jadi kalau penjualan produk seberapa laris banget produk yang kalian pengen gitu. Jadi kalian bisa otak-atik ada yang kurang dari 50, penjualannya 50 sampai 100, ada penjualan 100 sampai 500 dan seterusnya. Kalian bisa lihat aja di kotak-kotak ini. Dan untuk tarif komisi kalian bisa setting juga, mau komisi yang kurang dari 3%, mau komisi 3-5%, bahkan ada yang lebih dari 15%. Untuk setting komisi bisa pilih aja di sini. Dan untuk harga, harga juga sama, kalian boleh pilih harga yang kurang dari 30, yang 30-60 ribu, bahkan ada yang lebih dari 200 ribu. Ini adalah filter kalau misalkan kalian mau otak-atik dari mulai yang terlaris hingga yang termahal atau yang termurah atau yang komisinya kecil ataupun gede. Bisa banget pakai reset setting yang ini ya, dari filter. Dan aku mau filter harganya kurang dari 30.000, penjualannya lebih dari 1.000 piece ya teman-teman. Kalau komisi itu aku nggak taro, biarin aja lah ya. Atau misalkan kalian mau yang 10-15, mau yang lebih dari 15 gitu, atau mau yang 5-10. Kita klik yang 5-10% ya, karena di sini hasilnya itu udah 1000 produk gitu. Di antaranya ada 1000 produk yang tarif komisinya segini. Jadi kita bisa lebih banyak memilih juga. Klik aja. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah produk yang harganya tadi aku setting kurang dari 30.000 dan penjualannya lebih dari 1000 ya. Kalian bisa lihat sendiri dari mulai apa sih namanya nih, dari mulai produk kosmetik, kemudian boxer, masker, kemudian pensil alis, kemudian kerudung dan lain-lain. Kita bisa promosikan produk ini ya. Jadi ini adalah produk-produk murah dan terlaris guys. Jadi kita langsung aja, pertama aku pengen promosiin ini stand holder gini. Ini harganya cuma 9.547, komisinya 10%, lumayan juga. Kita langsung aja screenshot. Dan jangan lupa klik tambah. Terus selain itu aku juga mau promosiin celengan. Ini lumayan banget lah ya, walaupun apa namanya komisinya cuma 700 perak, tapi pasti orang pada butuh juga. Terus kita cari lagi. Bolehlah ini apa namanya eyeliner. Oke, kita tambah. Tadi aku lupa nambahin yang ini nih, celengan. Sebenarnya ini aku bakalan random aja screenshotnya ya teman-teman. Jadi nggak kosmetik dua nggak. Aku random pilih produk receh-receh. Berarti ini udah 4 kali ya. Terus ini.
udah 5. Ini juga bisa. Ini udah. Terus sebentar, ini juga boleh lah. Tambah. Terus satu lagi ya, kita pilih produk satu lagi. Bentar, kita cari yang lebih ini aja dah. Nah, pisau tambah. Jadi aku ini pilih produk yang random ya, yang terlaris, yang komisinya 10%, dan kemudian yang unik-unik, pokoknya yang receh-receh lah ya barangnya. Oke, sudah, kita back aja. Berarti kita udah punya fotonya, dan sekarang kita editor terlebih dahulu. Aku pakai aplikasi InShoot. Buat teman-teman pemula nih yang mau edit video, kalian boleh pakai aplikasi InShoot karena menurut aku aplikasinya mudah banget gitu. Apalagi untuk para pemula yang belum pernah edit video untuk promosi TikTok affiliate. Kita pilih video baru. Kita pilih wallpapernya dulu. Kanvasnya diganti ya jadi TikTok full. Kita panjangin dulu. Nah, dah. Di sini kita tulis judul. Kita kecilin dulu. Gak usah pakai emot biar pas. Nah, oke, next, langsung aja kita masukin screenshotan produk yang tadi. Nah, satu foto, tambah lagi dua. Kita pendekin durasinya, tambah lagi 3. Terus kita tambah lagi foto yang keempat. Nah, durasinya pendekin lagi. Foto yang kelima. Oke. Foto yang keenam. Ini ada foto yang keenam. Ntar ini editnya agak susah geser. Foto yang ketujuh. Kita edit dulu foto yang ketujuh. Oke, next. Foto yang ke-8.
kita kecilin durasinya. Sudah, kita akan hapus atau kecilin. Nah, kita cek dari depan. Nih, kayak gini ya tampilannya. Sepertinya ada jeda tadi di foto. Jadi kita coba lihat dulu. Kayaknya jedanya itu di, nah di sini nih. Nah, dah. Oke, kita simpan. Jadi editing videonya mudah banget ya, cuman kayak tempel-tempel foto hasil screenshot yang tadi. Kita back. Saatnya kita masuk ke TikTok. Terus tambahin. Unggah ini ya, kita tambah suara dulu. Oke, sampulnya udah. Aku sampul gak bakalan ganti ya, karena tadi aku udah tulis sampul atau tulis judul. Langsung aja ke caption. Oke. Jangan lupa tagar. Nah, oke, langsung tambah tautan. Jadi ini akan aku tuh bakalan nambahin tautan yang udah tadi aku screenshot foto-fotonya ya. Tadi kan fotonya udah aku screenshot, sekarang tinggal nambahin produk-produknya. Total berarti harus ada 8 keranjang kuning yang ada di ini, apa di video ini. Nih, kalau remove-remove kayak gini tinggal hapus aja dan tinggal klik tambah lagi. Tambah. Oke, udah 6. 7. Kita pilih satu lagi. Yang terakhir 8. Sip. Jadi aku bisa mempromosikan 8 produk dalam satu video. Jadi teman-teman, kalian juga bisa ya untuk promosiin kayak gini. Jadi tuh bisa bikin orang, oh bisa milih-milih, oh ini produk apa sih, produk apa gitu ya kan. Jadi lumayan banget buat kita kalau misalkan kita dapat komisi dari hasil keranjang kuning yang kita share. Apalagi kita cuman promosiinnya satu video doang, tapi udah ada 8 produk. Kita posting. Oke, ini dia nih ya. Ini adalah videonya. Kita akan masuk dulu ke profil.
Oke, bentuk videonya seperti ini. Dan ini adalah lihat produk 8. Ini adalah produk yang tadi aku share. Ini jumlahnya ada 8 produk. Kalian bisa cek sendiri ya. Jadi kenapa aku bikin videonya yang kayak gini, barang murah dan komisi lumayan gitu ya, sampai 10% komisinya, tapi barangnya receh-receh kayak di bawah 30.000, karena biasanya produk murah tuh kan cepet laris ya kan. Makanya aku sering banget bikin VT-VT kayak gini. Jadi bikin promosi TikTok affiliate-nya harganya yang murah-murah gitu, tapi kan lumayan cepat keluar gitu barangnya. Jadi ini rekomen banget ya buat teman-teman yang mau mempromosikan TikTok affiliate, caranya bisa seperti ini. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.